warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Syam. Hari ini Bu Syam akan mengajak teman-teman untuk membuat maket kebun binatang. Yang ini diambil ya teman-teman. Yuk kita buat bersama-sama. Teman-teman, ini dia alat dan bahan untuk membuat maket kebun binatang. Jadi kita akan mengelem dulu pagernya yang ini ya teman-teman. Ini yang putih-putih ini kita beri lem. Sudah. Jika sudah kita tempel di samping. Bisa mau tempel di samping dulu teman-teman, boleh dari belakang, dari samping. Terus diberi lem. Nih. Setelah itu samping kanan. Nah, terus satu lagi. Beri lem. Nih. Tempel di belakang menghadap ke kita ya teman-teman, yang di belakang. Setelah itu kita tempel rumput. Sama ya, yang diberi lem yaitu yang kertas berwarna putih. Terus setelah itu kita tempel di depan sini ya. Harusnya di yang warna putih ya. Kita tempel ya teman-teman. Busha mau gam ini dulu, binatang gajah yang Busha tempel. Gajahnya mau menghadap ke sini. Terus sama harimau. Nih. Hadap sini. Terus ininya juga. Jerapah, bisa mau tempel jerapah di sini dan pohon. Ya, mau tempel di sini. Ya nggak bisa berdiri ya teman-teman. Satunya tempel di sini. Nah, ini dia teman-teman maket binatangnya sudah jadi. Alhamdulillah. Teman-teman boleh berkreasi bersama ayah bunda atau kakak di rumah sesuai dengan kreasinya teman-teman. Tidak harus sama seperti punyanya Bu Guru. Ini punya Bu Syam. Pasti punya teman-teman lebih bagus lagi daripada punya Bu Syam. Selamat mencoba di rumah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.